Kita lagi iya emang. Coba tebak kita lagi ada di mana? Tebak. Tebak, tebak. Yang benar kita kasih coklat. Coklat bohongan. Tapi bohong. Kita mukbang coklat aja yang hari ini didapat. Iya, kita tadi dapat banyak coklat yang enggak sih. Aku juga mau pakai dong. Kita Happy Chinese Happy Valentine's Day. Gigi kamu kena. Masih enggak? Enggak, udah enggak. Happy Chinese New Year and Happy Valentine's Day. Yay. Iya, kita lagi di kosan Kylie. Iya, kita lagi di kosan Kylie, guys. Maaf ya, centil. Kosannya emang centil. Iya, tapi kita sejauh ini tidak memberantakan. Gimana? Sejauh ini emang kayak pas masuk udah berantakan. Iya, jadi kita iya, hanya... Iya, kita ya hanya... Iya, iya. Tapi kalau disuruh bersihin juga kita bingung mau bersihin apa. Ayo bersih ya. Ini bentar doang apa lama? Kita lama atau bentar ya? Sebenarnya tuh tadi kita niatnya udah mau tidur gitu kan guys. Kita iya. udah nyalain alarm banyak banget. Kayaknya cuma 1 jam deh. Ya terserah sih, kalau kamu mau ini ya udah. Ya Chris, aku lepas. Atau sampai jam 8. Ya ntar kita lihat nanti. Ya ntar kita lihat aja guys. Gak tahu juga. Rambut aku udah kusut. Iya, ini sisirnya ini doang. Janji. Suara air. Kalau kamu kayak gitu nanti kita ditakut-takutin sama dia, sama mereka, sama yang nonton kita. Jadi guys, kita mau kita cerita-cerita aja nggak sih? Klarifikasi sih, maksudnya kayak cerita-cerita. Iya kita jadi kita tadi itu kan kita habis teater tuh ada, mau ada latihan, yeah. Tapi malam jam 10 karena kan ada yang video call. Jadi yeah. Kita harus nunggu dan kita bingung mau nunggunya di mana. Yeah. Kayak jadi abis teater tadi tuh kita sempet makan-makan bareng kakak-kakak Kitri. Iya makan. Nah terus abis ya, itu terus, karena kita tuh maunya istirahat dulu gitu kan. Iya. Jadi kita tuh bingung. Sebenarnya tuh bisa aja istirahat di tempat latihan. Iya. Cuman kan pasti nanti ada yang video call, terus ada yang kayak, ada yang kegiatan lain. Iya kegiatan gitu. Yang lain susah. Iya ya, maksudnya jadi, kayak iya, jadi susah cari tempat buat tidur gitu. Jadi kayak terus kan banyak yang video call juga. Terus banyak yang udah pulang juga. Jadi kita bingung mau kemana. Kita kayak sempat mikir kita mau naik MRT. Iya. Tapi kita enggak punya kartu. Kita kayak so hebat gitu. Ya, terus kita enggak punya kartu. Iya, tadi kayak pengen olahraga gitu di GBK padahal kita enggak tahu. Iya. Takut nyasar. Habis itu terus Kak Eli ngomong kayak apa ya? Sebenarnya tuh Kak Baby dulu sih ya. Yaudah, oh, iya. Ini aja di kosannya Kak Eli, tapi iya. Aku bilang Kak Eli lagi fit call. Uh-uh. Itu kos kaki aku kan ya, Chris? Iya. Like ya? Like gak sih? Buram, Chris. Coba kalau misalnya dilihat dari situ. BTW di luar hujan gak guys? Kita takut kalau hujan. Kalau beda daerah gitu gimana? Ya misalnya Jakarta Selatan. Coba kalau misalnya ini aku ganti ke kuota aja deh. Enggak kok. Oke. Okay. Nah, aku yang lemot. Eh. Mau pakai kuota aja deh, kamu yang pakai wifi. Tadi kita cerita sampai mana? Ya jadi kita akhirnya nyuruh kosan Kaeli, terus kayak ambis kan Kaeli lagi ini lagi apa namanya lagi video call. Iya. Terus kayak yaudah kayak terus habis itu kita bingung kan. Terus ternyata Kak Eli yang menawarkan diri, yaudah lu ke kosan gue aja. Tau gak sih, bahkan kita bahkan punya ide kita mau tidur di bioskop. Iya. Kita kayak kita ada ide. Iya, kita tidur di bioskop. Itu aja. Yang ide tau gak siapa? Kak Baby. Kak Baby yang sama Kananda. Sama Kananda juga. Udah kalian nginep aja tidur aja di bioskop. Kalian pesen tiket, udah enggak usah nonton, tidur aja gini-gini. Tapi kan takut ya di satu ruangan besar gitu.
ih jelek banget. Satu ruangan besar gitu, terus kita tidur. Tidur kan serem ya. Terus kayak yaudah akhirnya Kak Eli menawarkan diri kosannya tuh dipakai untuk kita gitu kan. Terus kita juga kan pernah ke kosannya Kak Eli, jadi kayak udah tahu gitu loh. Untung aku masih hafal ya, Chris. Iya, kayak aku sebenarnya mikir kayak lah nanti kita masuknya gimana kuncinya, tapi si Mute tahu taruh kuncinya di mana. Kayak tapi saat tadi aku dikasih tahu. Aku dikasih kuncinya. Emang ya? Iya, Kak Eli selalu bawa kunci. Oh. Nah, terus abis itu kayak ngelag sih kamu bengongnya kayak ngelag. Terus abis itu kita tuh kayak nggak pernah pergi berdua, yang bener berdua gitu loh guys. Iya, tau gak sih tadi kita bingung banget kayak kita bahkan tadi ada Cishani, Kak Aya, Kak Baby gitu, itu kayak mikir kenapa cuman kalian berdua gitu yang yang harus nunggu sampai jam 10, kayak kenapa harus kalian berdua, kan kalau misalnya bertiga kan paling sama Cishani kita misalnya bisa ke mall atau sama Kak Baby kita bisa jalan-jalan kemana, kayak kan kita cuma berdua, kita bingung kalau ke mall tuh kita mau ngapain gitu kan. Jadi akhirnya kita ke kos Kak Eli. Ya terus abis itu kita tuh emang udah rencana, enggak sih ini bukan rencana sih, maksudnya kayak nanti kalau udah gede. Sebenarnya kita udah gede juga sih. Ingat gak guys sekolah MC kita soalnya iya kita mau naik MRT bareng-bareng, mau jadi Dora gitu. Dora terus kayak akhirnya kita kesampean tapi kita naik mobil karena nggak berani naik mau MRT. Terus soalnya MRT juga butuh kartu nggak sih, apa sih kayak nggak ngerti, bahkan kita kayak ada kartunya gitu. Nggak, aku bingung sih, aku takut kelewatan stasiunnya Chris. Iya oke, nggak tahu, kita nggak tahu turunnya di mana. Iya. Masih masih bocil, nanti terus susah. Tapi tadi pas kita ngeprank, kita juga tadi sempet ngeprank Cishani, Kak Aya, sama Kak Baby. Kita kayak kita mau naik MRT ah gitu. Ih lucu banget, apaan tuh? Kue. Dari Kak Hamtaro, gemas. Makasih loh, Kak. Jadi kayak kita rencana pengen apaan? Nge-lag kah? Emang nge-lag, guys. Emang nge-lag. Kita kayak ngeprank Kak Aya, Cishani, sama Kak Baby. Kayak kita bilang mau naik MRT ah gitu. Terus tiba, terus mereka kan lagi kayak main HP kan bertiga. Terus tiba-tiba langsung lihat kita kayak langsung langsung tiga-tiganya kayak langsung lihat ke kita gitu. Terus ya udah akhirnya terus diceritain katanya Cishani yang panik. Iya, Cishani tuh kalian tahu kan yang tweetan aku kayak Cishani perhatian banget apa yang naik taksi sendiri. Itu tuh Cishani pas kita ngomong itu. Padahal kan kita niatnya tuh cuma bercanda doang, yang prank doang. Cishani sampai ngechat aku kayak Mumucang mau kemana? Ngapain kayak gitu. Iya. Terus saya naik MRT ngapain gitu kan maksudnya. Terus sedangkan si Kak Baby ini apa? Mau ngapain? Showroom. Coba lihat. Terus sedangkan si Kak Baby tuh ngomongnya gini, udah biarin aja mereka masih udah gede. Gitu katanya. Lucu banget. Udah gede. Iya, udah biarin aja mereka masih mereka udah gede gitu. Soalnya katanya Kak Baby tuh udah dari SD udah dilepas. udah pulang udah, sendiri udah pulang gitu katanya. Sendiri, iya. Bentar, emang nge-lag ya? Nge-lag banget. Kita lihat ya. Kayak burem gitu sih. Iya enggak sih? Oh. Saya katanya Kak Baby itu udah dari SD udah dilepas. udah miring katanya. Emang kenapa kok burem? Ya. Emang kalian tuh jangan bikin khawatir kakak-kakak. Emang kita kakak-kakak. Enggak, kalian tuh jangan bikin khawatir kakak-kakak. Ini sini. Iya, Kedri atau kita tadi sampai di Kak apa sih? Kita kayak abis, banyak yang ini gitu kan, akhirnya banyak yang nanya kayak Kak Kedri tadi pas kita makan kayak kalian berdua jadinya mau kemana? Mau ke tempat latihan atau mau tetap di FX atau mau kemana gitu. Terus kayak
Kita bingung dong, terus kayak mereka khawatir gitu, sakit. Mereka khawatir karena kita yang paling kecil. Abis itu akhirnya kita memutuskan untuk ke kosan Kak Eli kan. Terus mereka, terus kita kirim foto kayak ke grup K3 gitu kayak coba kakak tebak kita ke mana gitu. Iya pokoknya. Soalnya nggak semuanya tahu kalau kita mau ke ini. Iya ada itu apaan sih kue? Iya kue. Ih lucu banget, makasih Kak Notikman. Iya. Nastar lucu. Ya jadi kita kayak ngirim foto gitu biar membuktikan kalau kita tidak nyasar. Terus kita nyampe di sini dengan selamat. Iya deh. Nanti pas balik dari kosannya kali matiin colokannya ini ya. Takut runcing. Kita juga harus beresin gak sih? Usah lah orang berantakan. Yang penting kita gak tambah berantakan. Tapi tadi ini stop kontaknya nyala sih. Tapi kita udah biarin aja apa matiin. Guys, sumpah aku tuh kayak orangnya tuh apa ya, suka memikirkan hal yang tidak pengen terjadi. Apa sih? Ya gitu deh, ngerti kan guys? Nah ini nanti hati-hati teh. Bentar. Bisa gak? Gini aja deh. Nanti kok nanti sini. Nah. Nanti ini stop kontaknya harus dimati, dimerahin gini, dicetek merah biar hitam. Oke, bagus. Nyalain deh. Enggak harus dimatiin apa enggak? Kok enggak nyalain? Ini kayaknya kita harus pencet lagi deh. Soalnya tadi si Kak Eli ninggalinnya dinyalain sih, tapi aku kayak parno gitu, panik. Matiin lah ini biar tuh bisa bahaya. Ini bisa diatur-atur. Keren banget yang kuning. Enggak. Ini yang putih. Ini kuning. Ini putih. Ini putih kuning. Dicampur. Oh iya. Harus matiin ya? Matiin aja lebih aman. Iya, tapi kalau dalam keadaan nyolok tapi ini ya sak apa enggak apa-apa. Ini mati enggak apa-apa. Oh, iya dah. Karena ya itu. Jadi kayak listriknya enggak jalan. Ih, ada surat apaan tuh, lucu banget dari Kak Gormich. Esa. Makasih, Kak. Kamu enggak mau showroom juga, Mumu? Gak usah lah, kamu aja. Kenapa? Gak apa-apa, ini terang banget ya. Tadi bukannya bisa diatur, kayak diterangin sama di enggaknya. Ini tuh ya. Ntar kalian pulang dari kosan Kak Eli, ada yang jemput. Kita pulang sendiri ya. Enggak, kita kan kita juga kesini di, sendiri tadi. Kan kita udah dewasa. Kalau kata Kak Baby, kita udah gede gitu kan. Terus nih ya, kan tadi aku nge-tweet kan kalau misalnya Kak Baby nangis. Tapi orang-orang pada ngiranya Kak Rizky, makasih Kak. Iya. Tapi orang-orang pada ngiranya kalau nangis gara-gara ingin digantikan. Kak Baby mau diganti. Padahal enggak guys, padahal kita enggak. Masih Baby Mute Kristi tahu. Jadi Kak Baby tuh nangis gara-gara ngeliat video yang aku upload tadi. Iya, jadi Kak Baby tuh dia tadi sedih, ya. Iya, jadi tadi tuh Kak Baby video tadi kita video call kan bertiga. Terus kayak kita nanya kenapa Kak Baby nangis. Ki kayak katanya kalian lucu banget gitu katanya. Terus kita kayak terus kita enggak sih apa kayak gimana ya, dia tuh sedih ninggalin kita berdua karena kita kayak lucu. Iya katanya lucu gitu katanya. Terus kita kayak enggak, kayaknya Kak Baby ini deh apa malu mau bilang kayak dia sayang. Denial kah? Iya, denial. Denial. Iya, denial. Ya terus akhirnya kok kita bisa nangis juga? Nangis lah. Ya sedih kayak, iya, terus kayak tiba-tiba kita nangis bareng. Kita nangis berjamaah. Terus kayak ada videonya di HP aku. Tapi aku izin dulu ya. Iya, aku izin dulu. Iya, aku izin dulu. Aku ada videonya di HP aku, tapi iya, HP-nya lagi pakai lagi. Iya, gak apa-apa nanti. Gitu deh. Oh ya, kita juga ngechat Kananda ya. Iya, Kananda. Oh ya, kita tuh ngechat banyak. Tahu tadi kita live Sherlock. Iya, itu. Ngechat Cishani, ngechat. Pokoknya kita ngabarin ke semuanya. Iya. Takut gitu. Ya, kita saling oh, alarm. Alarmnya nyala. Iya, itu tuh alarm tadi kita rencananya mau tidur. Iya. Jadi pokoknya kita beri salam untuk Kak Baby, pesan-pesan.
serius ya. Pasti nanti bakal disampaikan ke KBB. Lah, tapi ya pesan aja udah besar. Gak tahu. Untuk KBB, kita tuh sayang banget sama KBB. Sayang banget sama KBB. Sedih sih. Kita tuh enggak ini tahu. Taruh ini buat kesini. Sedih sih. Itu ada gunting, Chris. Tadi kenapa kita ini bukannya? Yaudah deh. Ya. Sedih sih. Soalnya kita baru bikin gengnya pas kayaknya belum setahun kemarin. Juga. Terus baru dekat-dekatnya tuh kayaknya belum lama gitu. Tapi sama kita deket, kita seru banget main bareng. Soalnya kita tuh nggak mau merekrut member lain buat Baby Mute Kristi. Tapi masa nanti Kristi Mute, Kristi Mute nanti kan kita cuman kita berdua satu. Nanti nggak ada yang jagain kita kan, kalau ada KBB kan KBB bisa jagain kita, ya nggak? Enggak, aku tuh suka nanya gini, apa aku suka mikir gini, kenapa KBB tuh kayak mau main sama kita? Iya, kayak, oh KBB. Kita berdua tuh tapi anak-anak yang... Tapi KBB juga nyambung-nyambung aja, jadi terus KBB kayak, apa? Kita berdua tuh anak-anak yang, anak-anak kerja yang kayak, ah KBB ya, kayak iya, gitu. Iya, tapi KBB-nya juga ikutan, seneng. Kayak seneng apa, kayak mau aja juga, mau digangguin iya. Gitu. Terus akhirnya, ya udah. Padahal itu juga yang Baby Mute Kris itu kan dari Mute. Tapi dari Mute KBB dulu baru aku, guys. Jadi kalau misalnya ya, ada yang ngira kayak aku sama Mute yang bikin, sebenarnya enggak. Sebenarnya yang bikin tuh Mumu, abis itu KBB, terus baru aku, kayak aku baru dikasih kayak oh Baby Mute Kristi gitu. Kristi itu selalu mengikuti apa kata aku dan KBB. Iya, sumpah iya tuh. Ya kan? Jadi kayak bahkan tadi aja pas JR ya, kalian ngomongin apa gitu? Menikah. Ya ngomongin apalah sesuatu gitu, terus aku kayak aku baru datang gitu. Kayak ini Kak Ani nanya ke kita kan. Pada di mana itu? Iyalah ya. Di kosan Kak Eli gitu ya, jawab. Terus kayak aku baru ikut, ada apa nih guys? Terus kayak apa? Mute aja itu. Apa? Kayak pas aku datang kayak ada apa nih gitu kan, terus aku iya aja. Jadi kayak kebanyakan tuh yang ngobrol Mute sama KBB ya. Apa kayak terus yang aku yang tipe orang yang ngikut-ngikut aja gitu loh guys, yang ngikut-ngikut sama yang nge-hype in gitu. Iya gak sih? Gimana ya? Gak apa gitu kayak sebenarnya aku pengen apa ada ini pertama loh kita November. Iya guys, 2. Iya guys. Ini pertama jingle. Apa iya suara sih. Baby Mute Kristi. Iya. Tanggal 2 November 2026 26 November. Apa bukan ya ini, apa aku yang nge-save tanggal segitu ya, coba kita cari iya. Di grup ya. Pokoknya itu video pertama di videoin siapa ya itu? Katasya ya. Iya, jadi Katasya itu jingle tuh yang kayak ini. Oh iya, tanggal hari Kamis tanggal 26 November. Iya, 26 November. Baby Mute Kristi terbentuk. Tapi ini kayak Xiaomi. Tapi aku pengen upload ini pas KBB ini. Siapapun yang lagi nonton Xiaomi Kristi sekarang, kalian beruntung karena ini video akhirnya. Ini video pertama kali kita nyoba kita, Baby Mute Kristi gitu. Iya. Kalori. Ini namanya Lori, tapi aku ngomongnya Kalori. Jadi kalori ya. Ya gitulah. Upload mau diupload.
Nanti dah. Nanti dah. Eh kayak ya. Baby minta Christy. Baby minta Christy. Baby minta Christy. Sekarang enggak ada lagi, enggak ada KB. KBB lagi di rumahnya. Iya. Ya, tadi tuh sebenarnya KBB mau ajak kita jalan-jalan tahu, tapi emang iya? Enggak, apa maksudnya? Enggak. Oh, ya? Enggak, KBB enggak, tuh mau ngajak kita ke rumahnya. Ke rumahnya, iya. Tapi ada tapi katanya ada mamanya. Iya, jadi ya kita juga enggak enak ya kalau ada mamanya. Iya, jadi enggak. Kayak ada orang yang ngetok palu. Siapa guys yang ngetok pintu? Ibu kan. Itu kayak ada yang iya ada yang ngetok palu. Ada. Kalau ini ada yang malu. Hah? Ada yang malu. Ngetok pintu. Enggak, ini kan dia bilang ada yang kayak ada yang tadi kamu bilang ada yang ketuk palu ya. Hmm. Malu. Ngerti gak? Jadi ada orang yang malu. Hah? Malu tuh malu. Ngerti gak? Iya, udah. Terus kenapa? Kan dia lagi ngetok pintu, kenapa? Ngetok palu? Iya, ngetok palu, malu. Ngerti gak? Jadi kayak malu, lagi malu ya, ya. Lagi malu, iya lagi malu. Iya, iya. Lucu gak? Iya, lucu. Udah lah. Tembok retak. Emang tembok ini ya, aku baru nyadar tau. Kelihatan gak sih? Tapi di sini gak kelihatan. Karena HP aku juga retak. Oh iya. Tuh HP aku oh, retak. Oh iya. Terus juga ya. Oh iya. HP aku juga retak. Jadi kayak kelihatan. Kalau di sini tuh kelihatan retak. Retakan HP. Rambut aku berantakan banget. Kalian punya pengalaman horor? Jangan yep deh. Jangan gak deh. Gak usah baca, Chris. Yeah. Jangan. Jangan gitu lah. Iya benar juga. Iya makanya udah diem. Diem. Jangan. Oke guys. Kita, kalian coba dong nanya gitu. Ya udah seputaran mute baby Christy atau seputaran aku. Menurut kalian, kalian lebih pilih Cishani atau Kak Anin? Emang kedengeran tadi? Anyway, so biar kayak Kak Indi. Jadi ya? Apa ya? Rambutnya bagus dikuncir. Iya, tadi kita juga dikuncir. Bertiga sama Kak Bibi kita dikuncir. Kandidat. Cishani. Ah, kenapa Cishani? Oh, pada milihnya Cishani. Ah, apaan sih emang tadi? Aku tadi nanya. Oh, tadi kamu nanya. Kalian oh. Kanin atau Cishani? Coba Anin muta Christy. Shani muta Christy. Bisa sih. Nanti deh guys, kita masih baby muta Christy. Oh, aku jadi takut gak bisa move on. Gimana dong? Kayak tadi Kak Baby ngomong kayak gitu. Iya. Vote aja. Gimana sih cara buatnya? No. Enggak bisa. Jadi enggak kita ngomong kayak satu siapa? Ulang. Yara kayak gini, guys. Kamu enggak pernah. Satu Cishani, dua Kanin. Satu Cishani, dua Kanin. Emang kita mau ini sekarang. Enggak di kalau ini vote selesai. Guys, tapi ini hanya buat iseng-iseng aja enggak sih? Karena kayak kita masih baby muta Christy. Ya cuma iseng-iseng aja ya. Ini biar seru aja lah ya. Showroomnya. Satu Cishani, dua Kanin. Oh, satu ada Cishani, dua Kanin. Kajinan. Kalau kajinan tuh kita tuh yang ini gak sih? Jadi kemarin tuh kita memutuskan untuk mengisengi kajinan, tapi kajinannya enggak ngewaro. Tapi kajinannya kocak deh. Iya, kajinannya juga kocak. Nah, jadi tadi tuh di backstage ada kita berdua kan. Kita tuh aku sama Mute tuh suka berdiri random di depan kaca gitu, enggak sih? Iya, terus kita kayak ada kajinan kan, kajinan mau lewat terus kita kajinan, terus kita kayak Jina Mute Christy, terus yeah. Kajinannya cuma lewat doang. Jadi kita tidak terwaro. Oke guys, satu Cishani, dua Kanin. Voting akan ditutup 10 detik. Hitung 10. Emang ada KBB nonton?
berbiarin kok KBB nonton. 9 8 7 5 6 5 4 3 Ah bener dong. Kok 3 2 sih tangan kamu? Satu tuh siapa sih? Cisani gua menangnya. Ini tuh di sini 55,9% voting untuk tipis tau. Itu bisa terbilang tipis. Untuk Cisani 44,1% untuk Kakak Anin. Itu kayak termasuk tipis sih. Ini udah kan udah enggak ngevote lagi kan? Iya. KBB nonton ya guys, coba cari. Emang iya, kayaknya enggak deh. Lihat deh avatar aku. Kok bisa nanti? Kamu beli? Kamu farming? Enggak, kan enggak harus ini. Enggak harus. Mana KBB-nya? Kayaknya enggak. Mana KBB-nya? Coba KBB itu. Emang ada KBB? Cep, aku juga suka dibohongin tau. Diam. Gak ada kan? Aku rekrut dari sekarang biar bisa langsung ospek. Kamu berani ospek di sini? Enggak, emang berani. Udah nggak usah ospek. Jadi jadi banyak ketua. Ya aku bisa di sini join. Bukan kamu lagi ketuanya. Tapi aku pelopor. Terus aku apa? Bendahara. Kan aku yang nggak iniin baby mother Christy. Ya terus aku apa? Aku tim hore. Dayang-dayang. Kalian bisik-bisik malah kedengeran. Gak apa-apa, sengaja. Biar yang sebelahnya gak denger. Padahal sebenernya gak ini. Chrissy udah luncur naik sepeda. Ayo kita. Aku dan Christy akan balapan sepeda. Ya kan? Jangankan balapan, aku bisa aja belum. Ya kamu gimana caranya? Kayak kamu belajar, kamu bisa balapan sama aku. Kapan? Besok. Besok? Ya. Besok. Besok hari Senin. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Yaudah, tapi nanti kan naik sepeda doang kan, maksudnya dinaikin doang. Berarti kalau misalnya, kan tidak ada, kan bukan digoes. Maksudnya kan bisa aja balapan sepedanya gak digoes gitu kan. Katanya balapan naik sepeda, berarti enggak, itu aku bisa pakai kaki dong. Ngendarain. Ngendarain skincare-nya kak. Yuk besok, Senin, semangat guys. Udah jam 7 2 menit lagi. Yo, balapan. Namanya naik sepeda di goes. Kan naik sepeda kan cuma dinaikin. Christy jalan kaki aja, iya. Makanya. Kamu video callnya hari apa? Selasa. Selasa tuh tanggal 14 ya? Kan hari ini tanggal 14. 16 maksudnya. Iya. Sama, jadi kita jangan lupa video call sama kita tanggal 16. Karena ya enggak apa-apa. BTW kamu tahu baju Chongsam enggak? Itu yang merah. Iya, jadi itu tuh baju yang kayak biasanya dipakai buat Happy Chinese New Year aku gitu. Aku mau pakai. Iya, jadi aku rencananya video call mau pakai Chongsam. Aku jadi pengen deh pakai Chongsam. Ih, ngelag dong. Coba emang yang lain. Iya, padahal lagi promosi. Gimana sih cara nge-follow member di ini? Ini aja tahu. Kayak kamu lihat aja di sini. Ah, tapi lag ya guys. Kayaknya ini tuh kayak kadang nge-lag, kadang enggak gitu. Kenapa nge-lag? Soalnya kita lagi di kosan orang guys. Iya. Nge-lag. Enggak nge-lag ya? Udah enggak kan sekarang kan?
cuma iya, burung. Suaranya gede banget. Oh, ngelek. Ngeleknya ngelek tuh. Enggak ngelek ya, udah enggak kan sekarang kan? Udah enggak ya sekarang. Kayaknya ini tuh kayak iya. Suaranya gede banget. Oh. Iya, udah enggak. Ngelek. Kita promosi lagi ayo. Oke guys, jangan lupa video call. Video call sama aku dan Christy tanggal Selasa. Hari Selasa tanggal 16 Februari. Aku rencananya pengen pakai congsam sih. Kamu pakai baju apa? Hanbok. yukata. Aku punya yukata tahu dikasih oh, iya? Di gift. Iya, tapi belum aku pakai. Pakai kebaya. Aku udah lama banget kamu kayak kebaya. Kamu ada kebaya? Punya lah. Aku kenanya kayak cuman kayak disewa gitu loh. Ibu kita Kartini. Apa Kartinian maksudnya? Pas Kartinian. 17-an sih kata aku. Hah? 17-an pakai ini. Iya enggak sih? Bukannya Kartinian yang biasanya? Iya, biasanya. Enggak tahu deh. Itu siapa? Itu apa? Kak Baby. Kak Baby ngapain? Enggak apa-apa nih. Di baca. Oh. Ada deh. Kartinian. Iya. Kartinian. Kamu pernah Chris Kartinian pakai delman? Delman. 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 Oh. Emang aku tadi ngomongnya apa? Aku ngomongnya delman. Oh, del. Gak pernah. Tapi aneh nih. Jadi apa? Jadi apa? Kartinian pakai batik nggak sih? Pakai bisa sih, bisa pakai. Mukanya ini aku kalau ketawa mukaku merah ya. Mukaku sering merah dah. Makan guys. aku kalau Kartinian pakai selalu. Aku kalau Kartinian selalu ikutan fashion show. Oh. Fashion show baju adat. Di sekolah aku juga pernah diinin. Kamu? Makasih kamu bayi. Ini lucu banget tau kayak ujian ini kayak. Iya, rada ininya. Pakai daster. Kartinian pakai daster. Itu lucu banget sumpah masih hujan. Udah. Hujan kue. Itu makan, bukan ci. Bukan ci, ini kembarannya. Iya, ku. Ini ku. Yang waktu itu kali beli sampai 50.000. Oh, itu kotak beci itu. Tapi ini manis banget, tadi tulisannya pedes. Soalnya ini kayak balado. Apa tulisannya balado? Oh, improve formula. Berarti waktu dulu sebelum di improve formulanya lebih ini kali ya, bagus. Lebih bagus. Maksudnya lebih pedes kali ini jadi manis. Berarti dulu si ini buat sebelum di improve formula. Ku suka dirimu, ku suka ku berlari sekuat tenaga. Oh, kamu lagi nyanyi. Ku suka dirimu, ku suka apa? Ku suka dirimu, ku suka. Kita lagi nyanyi, guys. Dirimu, ku suka ku berlari sekuat tenaga. Kok merep sih orang kita lagi nyanyi? Tau. Tadi pas banget. Ya, kita kan lagi dong, kasih kue lagi dong. Aku mau acting. Kue.
kok di band kan kita lagi nyanyi lagu JKT. Kamu jangan ya? Mau dibohong. Oke okay, senior. Kita nggak jadi tidur dong Chris. Kamu ngantuk kok kalau kamu ngantuk? Enggak sih. Cuman nggak tahu nanti abis saat, pas saatnya ngantuk. Kayaknya ngantuknya biar. Minum. Oh ya ada di kulkas. Kali keren deh guys. Kali punya kulkas di dalam kosan. Maciu. Ini merah bukan? Iya kali kayaknya. Ada apa sih? Kenapa? Tumpah! Kristi mau tisu. Nih, tisu. Sini. Kita tuh mau tidur tapi kita takut keblablablasan. Makan keripik dia bisikin kan, Chris ayo kita prank keselak. Bukan, maksudnya tadi pas ngasih kue. Iya, tadi pas ngasih kue ceritanya. Terus sekarang keselak, bener. IPTW Kak Ali punya bunga. Aku ketawa gara-gara kamu bilang kebablasan. Harusnya kebablasan, bukan keblam. Tanya ngomong kayak gitu. Kamu ngomongnya kebablasan. 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 Keba. Eh bener gak? Kebablasan. Kok jadi aneh ya? Kebablas. Kebanyakan. Iya, kebablasan. Kebablasan. Bener? Kebablasan. Iya. Bukan. Eh jangan gede-gede tau. Kebla. Kebablasan. 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 Oh, gimana ya? Aku harus ke dokter kali. Kenapa? Kebablasan. Kebablasan. Tuh. Kebablasan. Kebablasan. Kebablasan 2 jam. Kebab. Bener juga sih. Kebab. Aku tim diaduk sih. Iya, aku diaduk. Aku mau diaduk. Hah? Why? Soalnya aku gak suka. Padahal kalau diaduk tuh rasanya menyatu. Kayak JKT48 One. JKT48. Gak salah. JKT48 One. Ketiwau. Kuetiau, bisa. Kuetiau. Cuman itu karena Kuetiau. 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 Tapi kok bisa ngomong kuetiau banyak? Pasti kalau cepet susah sih, maksudnya kalau cepet Kuetiau. Rebonding. Kamu nggak tahu itu bahasa salon. Kenapa? Digidau. Rebonisasi. Kecap. Robotisasi. Halusinasi. Tadi di MC lucu banget dah. Halusinasi. Kamu ngomong, bisa tuh. Kamu ngomong ke Kayli, semoga kamu apa jadi. Semoga kamu enggak halusinasi. Halusinasi. Tuh, yang terakhir kamu ngomong kayak jadi tukang bubur naik haji. Halusinasi, kocak dah. Halusinasi. Imunisasi. Fotosintesis.
Fotosintesis. Fuyung hai. Berpartisipasi. Oh ya, kamu kan berpartisipasi. Coba kamu dulu. Aku lupa kata aslinya. Berpartisipasi. Apa sih guys kalau salah suka salah nyebut apa maksudnya kayak belibet gitu apa typo. Namanya? Belibet. Ada ituannya. Kayak aku suka dibilang kayak si apa? Kayak Isyana Saraswati. Kenapa tuh? Dia juga suka ngomongnya belibet. Aku pernah baca di Twitter. Ini komenannya jadi dipenuhi oleh kata-kata yang susah, guys. Personifikasi. Restrukturisasi. Ini cara ngomongnya aja ya, guys. Restrukturisasi. Nah, itu benar. Restrukturisasi. Dia ngomongnya kayak gitu. Kita jangan ngomong kayak gini terus tau. Nanti mereka juga kepleset ngomongnya ke restrukturisasi. Disleksia. Kalau ngomongnya ini tuh namanya disleksia. Ih, pinter. Kita pura-pura tidur ya, Chris. Ambil sangung. Ini namanya siapa? Kalau bahasa Jepangnya namanya bahasa Korea. Sangong. Benar gak sih? Hanyura kan nama ini ya sangong. Sangong. Apa sangong du. Yeah. Oh. Ya kan? Baby shark du. Chris tidur. Tidur ya. Enggak mau. Tatake. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Tatake. Kosong. Chris. Astagfirullah. Kerja lembur bagai kuda. Interupsi. Lamentan memet. Itu apa? Tatakai itu apa? Hiu. Tatakai. Kosong. Tatakai. Itu tuh. Disco. Bom. Dari Kak. Camo Mail. Thank you, Kak. Ika teh. Kamu Mail teh. Oh iya, bener. Itu Tatakai itu tuh. Aku suka teh kamu Mail. Dari Attack on Titan. Gitu tuh. Haikyuu sama AOT itu sama. Aku sama yang ngomong kayak gini. Kenapa? Beda. Aku nanya. Beda. Haikyuu itu apa? Haikyuu itu volley. Kalau AOT? AOT apa? Titan. Raksasa. Iya, monster. Oh, tahu Levi gak? Apaan tuh? Kamu tahu Sasuke enggak? Shizuka. Enggak, Sasuke itu yang pasal apa Shizuka kan? Ya kan namanya dari S. Sasuke sama Shizuka. Cocok. Ada kan karakter apa anime? Dan kalian aja guys yang kasih tahu. Masa katamu teh Sasuke pacarnya Shizuka? Apa sih?
Shinchan. Shinchan Sasuke lo. Apa? Temennya Naruto. Naruto kan best friend kan, best friend. Oh, yeah. Ini mah nangis. Lah terus pacarnya Naruto siapa? Si Hinata. Ah, Hinata. Is Sakura atau Hinata ya? Sakura. Maknya Boku, maknya Boruto siapa ya? Boruto maka kayak nama makan. Boruto. Oh iya. Jadi jodohnya Naruto siapa guys? Sakura atau Hinata? Hinata. Orang yang mana sih? Yang rambutnya hitam gitu, matanya kayak putih gitu. Kan kalau Sakura yang rambutnya pink. Bukannya selama ini Naruto sama Sakura ya? Kan suka ada-ada tuh. Nggak tahu, aku nggak nonton Naruto. Tapi akhirnya Naruto sama Hinata. Bukan Hinata Shoyo. Rambutnya Hinata, rambut ungu ya. Sakura sama Sasuke. Oh. Iya. Nobita bukan sama Sasuke sama Shizuka. Berarti Nobita sama Shizuka. Beda dimensi itu. Iya. Mereka mau nikah kan? Boruto. Boruto tuh yang mana sih? Anaknya. Oh. Anaknya Naruto. Namanya Boruto. Iya. Terus ada Kak. Terus ada kakaknya, ada kakaknya. Ya? Ada kakaknya. Siapa? Namanya Bokuto. Iya. Serius. Ya jadi kan Boruto. Namanya Naruto aja enggak pakai B. Kok bisa? Ya kan anaknya Boruto kan ada Naruto-nya yang penting. Terus Boruto, terus kakaknya Bokuto. Si suka sama Koran. Terus si Bokuto udah kayak enggak mau jadi ninja gitu, enggak mau ngikutin kalo Naruto sama Boruto, jadi dia jadinya main volley. Haiku. 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 Gitu deh. Kalau itu Detektif Conan? Hai Miko. Itu mah Miko. Aku baca Hai Miko kalau guys. Bokuto Tayo. Buku dake. Angel cuci otakmu teh. Kamu bohongin aku ya? Enggak kan beneran. Hachiko anjing yang di Jepang ya? Aku kira kamu ngegas. Hah? Enggak gitu. Anjingnya Hachiko. Kenapa? Siapa? Yang ada di Jepang kan? Iya, itu Hachiko yang anjingnya yang ada di Jepang. Kristi ajaran sesat nih. Beneran kamu kan berani Boruto mengajar. Anaknya Naruto. Eh tapi kalau misalnya ditanya lagi kayaknya aku bakal mikir ini deh, Shizuka sama Sasuke. Gara-gara namanya S terus ada iya. K-nya juga. Iya. Eh inget di otak aku aja. Kayaknya cocokan mereka berdua deh, Shizuka sama Sasuke. Sama Sadako. Kau Kristi kenapa sih? Gak tau ada yang komen. Aku dicubit. Ada yang komen Hachiko Sasule. Sule temennya Andre. Shizuka sa. Kamu tau Eren gak? Apa Eren? Iron Man. Iron Man. Apaan? Apa sih? Siapa? Apa? Iron siapa? Iron Man. Iron Man-nya Jepang. Itu. Gimana ya? Apa sih? Kasih tahu dong Kristi. Kasih tahu.
Itu kamu tahu Attack on Titan enggak? Yang tadi yang aku bilang. Monster. Anime. Iya, monster anime kan? Iya, anime. Yang raksasa gitu. Terus ya udah. Tapi bukan Iron Man. Dia ya udah nama tokoh. Iya, namanya tuh Eren. Namanya Eren Yeager. Tulisannya bukan Iron Man. Jam 19:21. Hamtaro itu nama. Itu yang apa sih, ninja? Ninja Tori? Apa sih? Aku kira Hamtaro itu nama hamster. Hamsteru. Hamsteru. Enggak. Coba kamu jelasin aku tentang anime. Mau apa? Baik, anime atau anime? Apa aja sih, aku tuh dulu ngomongnya anime. Tapi cara ngomongnya tuh anime mungkin ya. Anime atau enggak anime kalau di anime. Inggris gitu. Lagi. Attack on Titan. Itu apa? Jadi singkatnya biar kamu gak pusing karena di attack. Karena ceritanya sangat panjang. Belibet apa maksudnya, kamu kalau nonton Attack on Titan rasanya kayak mempelajari sejarah tentang Indonesia, ngerti gak? Jadi kayak itu ceritanya tentang kayak yaudah dari judulnya aja Attack on Titan berarti. Enggak, itu tuh kayak di filmnya itu tuh kayak dia selalu diserang sama monster-monster yang besar-besar gitu. Bukan monster, jadi raksasa, jadi kayak manusianya raksasa. Yes, raksasa. 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 Iya, jadi apa? Raksasa. Raksasa. Kayak rak. Iya, iya. Tambahin sasa. Sampai aku belibet-bet. Jadi ceritanya tuh kayak mereka tuh tinggalnya di dalam tembok gitu, temboknya tinggi. Terus? Biar Titan gak bisa masuk ke mereka, tempat mereka tinggal. Tapi kan kalau Titan itu dong kekuatannya gede dong. Misalnya dia tendang. Nah, enggak, tapi kalau Titan misalnya ya, aku lupa tingginya dinding itu tuh berapa, tapi misalnya nih dindingnya 100 meter, Titannya enggak nyampe 100 meter. Berarti enggak Titan banget tuh. Titan dong, kan orang aja 2 meter kan? Yes. Paling tinggi. Itu udah tinggi banget. Iya, tapi ya udah gitulah. Intinya tuh pas awal-awal tuh ya ceritanya tentang gitu, kayak manusia membunuh Titan gitu loh. Nah, gimana caranya kalau aku jadi Titannya, aku injek aja manusianya. Kan ceritanya Titannya enggak bisa masuk. Kan udah kayak damai lah tinggal di dalam tembok. Enggak, kenapa Titannya mau nyerang manusia? Terus manusianya kenapa? Oh, jadi raksasanya tuh makan manusia. Jadi terus ada suatu saat ada Titan ini yang gede banget. Rajanya. Bukan rajanya. Apa? Jadi dia ratu. Apa? Enggak, bukan ratu. Diam dulu. Biasanya kan kamu suka kayak gitu. Lanjut. Iya. Terus kayak itu Titannya apa ya? Bisa gede banget gitu kan. Ada dua. Terus mereka bisa jebolin dindingnya. Ya, dan terus akhirnya cara, suatu saat cara dia bangun manusia bangun dindingnya lagi gimana? Nah, itu kalau aku jelasin spoiler. Ah, mau. Jadi tuh aku bisa aku ceritain Attack on Titan. Nggak, sekarang mereka kayaknya aku sampai ini mereka nggak denger. Sampai tahun depan sampai besok juga kayaknya nggak kelar ini aku ceritain. Jadi tuh intinya nggak apa-apa kok. Kalian udah nonton semua. Enggak, ini tuh plot awal-awal doang. Ya udah. Ya jadi ceritanya dimulai dari ada Titan, dua Titan yang tinggi banget, terus mereka jebolin dindingnya. Dinding. Karena kan kok selama ini kan mereka tinggal di dalam dinding tuh damai-damai aja kan, kayak enggak ada Titan gitu. Abis itu, heeh. Ya udah dong, mereka kayak, "Oh my god, ada Titan masuk. Tidak, bagaimana ini?" gitu. Oh, berarti dindingnya
aku lupa jelasin. Jadi kayak ada, jadi di satu pulau ini ada tiga dinding, maksudnya apa ya? Kayak ini paling gede, ini paling gede, terus ada yang kecilnya, terus ada paling kecil gitu loh. Jadi ya ngerti kan? Jadi kayak ada tiga lapis. Terus namanya wall Alte. Yang yang paling luar namanya wall Maria. Apal ini? Penting. Maria. I apaan itu? Mamot. Hah? Itu loh. Apa? K-pop. Yaudah lanjut. Terus yang paling luar tuh Maria. Tengah Mangia. Wall Mangia. Apa ya? Terus keduanya apa ya guys? Aku lupa. Wall Sina. Wall Cina. Eh, Rose. Wall Rose. Sina. Oh. Sina tuh yang paling dalam, yang paling terjaga lah intinya. Kenapa dijagain? Enggak. apa intinya tuh kan tadi ada tiga gitu kan. Ini tuh wall apa namanya? Tadi aku bilang wall Maria. Maria. Terus di dalamnya ada Rose. Ya, Rose. Terus di paling tengahnya di belnya Sina, bukan singa ya. Terus Cisu. Ya biar apal gini ya. Paling gede itu Jenny. Dalamnya Jisoo. Yeah. Iya. Enggak dong, Rose dulu. Oh ya, Rose. Dalamnya lagi Jisoo. Dalamnya lagi Lisa. Mau boleh? Lisa jadi ini aja, jadi bangunan yang ada di dalam wall ini. Wall. Yang dijagain lah. Iya. Yeah. Jadi itu ceritanya wall di dalam tadi wall yang paling luar apa? Jisoo. Jenny. Oh, Jenny. Wall paling dalam tuh Jisoo. Nah, terus di dalam wall Jisoo tuh sebenarnya orang-orang kaya gitu-gitulah. Terus oh iya, berarti itu wall-nya Sina. Tapi iya. Iya, wall Sina. Iya. Terus oh berarti gini, ini rekapan di otak aku ya. Berarti yang ditinggalnya di wall Sina itu orang-orang yang kaya. Yang lebih yang di orang-orang penting gitu lah. Orang penting karena wall-nya lebih dalam. Iya, jadi terjaga dari titan-titan itu. Titan-titan. Yes. Titan-titan. Terus? Terus abis itu, udah. Iya, jadi itu tuh titan yang jebol wall-nya tuh baru wall luar yang wall Jenny. Oh iya. Wall siapa? Wall Maria. Terus udah ada tuh. Ya udah jebol. Terus dibangunnya gimana? Enggak, jadi orang-orang yang ada di wall Maria itu diungsiin dulu ke wall dalam, wall Rose. Karena nggak mungkin langsung dibenerin dong, kan butuh waktu ini. Sedangkan kalau misalnya wallnya rusak, Titan yang ini bisa masuk otomatis. Ini dong, mati. Iya. Terus udah ada yang mati, Bu? Wih, banyak! Jangan ditanya itu. Siapa aja? Ini kayak itu yang Levi itu udah. Aku Levi itu. Dia Levi masih hidup sampai Levi. Sekarang. Levi. Iya. Pokoknya tuh kalau di episode awal tuh yang mati ya udah warga-warga yang ada di situ. Ini kok bisa aku ceritain bisa sampai besok, Teh? Ya udah jadi ceritain deh, udah ngerti deh. Pokoknya si Zuko bukan jodohnya Sasuke. Iya, intinya itu. Udah tidur yuk. Ya. Dadah, guys. Tidur. Bisa nih Chris, kita harus tidur Chris. Kalau enggak kita enggak keserap semuanya. Ini jam berapa? 19.30. 10 menit lagi. Hah? 10 menit lagi mau. Serah. Kenapa sih?
10 menit lagi deh guys. Lalu nanti kita bacain podium abis itu. Jadi kamu sambil bacain podium aja nih. Ada. Dari mau dari 100 gak? Aku suka sih bacain sampai 100. Boleh? Kamu biasanya bacain sampai 100? Iya, tapi dari atas. Sama, aku juga. Datang ke baby, bentaran aja. Bentar. Telepon lagi. Mau kemana kak? Abis ini mau latihan. Kak Bebi tadi tidur gak sih? Ya masa tidur, ulang lagi azan. Atau lagi sholat? Belum, baru juga azan. Ah Kak Bebi sibuk. Kalau azan kita harus diem dulu. Baby gak ngangkat guys, so sad. Ini sana absen. Sebenernya latihannya masih lama sih, tapi aku kayak takut gitu kalau mau tidur. Udah jam berapa sekarang? 19.32. Baca podium mana? Dari 100. Jadi di 100 ada Takasang. Di 99 ada Indah. Di 98 cara ngomongnya kayak ini ya, presenter-presenter okay, yang okay. Nyebutin kita harus siap. Iya, oke. Di 98 ada Kak Hasbi. Di ke-97 ada Tim Shanin. Di 96 ada Kak Kaze. Di ke-95 ada Edea. Di 94 ada Kak Egi Saputra gitu. Boleh-boleh. Ya. Di 93 ada Kak Emu. Ini di baca yang panjangnya. Di 92 ada Kak Andra. Di 91 ada Gerhard Purba 30. Di 90 ada Kak Ibran Jody. Di kita sudah memasuki ke 80 ya. 89. Ya 89. 89 Aldi. 88 Crispy. 87 ada MYKI titik 22. Di 86 ada Gondrong. Di 85 ada Star. Enggak deh, bukan Straf. Di 84 ada Kanaga Pasa. Ada salah. Di 83 ada Jim Skoy. Di 82 ada Fahmi, Kak Fahmi. Pakai enggak usah. Enggak usah. Yaudah. Kan biar keren. Di 81 ada Meilani. 80 ada Rifai. Oh, ini Rifai. Temannya Levi. Catat guys. Rifai, Rifai, Rifai itu temannya Levi kata Mute. Iya. Yeah. Di 79 ada Katinai. Ini temannya Rifai. Berjodoh. 80 Rifai. Tinai. Jodoh banget. Di 78 ada Abdillah. 77 ada Agra. Di 76 ada HBB NRFX. Aja ada Kak BG Biring. Di 74 ada Eren Jaeger. Jai Jaehyun. 73 ada ayam ragilnya enggak tahu.
Di 72 ada Bagus Dwi. Bagus. Bagus. Ada Kak Dekson Josepo. Di 70 ada, wah ada Oyong. Ada, mau. Abis Oyong, ada Oyong tuh sayur. Sayur, iya ya kan. Ada Asr. SMR. ISR. Udah. Kak 6. Di 68 ada Roy. Roy ada Wahyu Fikri 10. Di 66 ada kura-kuranya Mute. Wow, kamu kura-kura bisa showroom, bisa nonton showroom, keren banget. Iya, di dalam. Terus ayam. Ada Wahid Nurul. Di di 60 Kristi, kamu ngapain? Di 64 ada Bruno Fernanda. Abis ada Kak Iru Dare. Di 62 ada Kyosara. Iya, yeah, abis ada Kak Rijal Kato. Lalu ada Kak Arulen. Ada Kak Kapten Yadi. Ada Afia sayang Kristi. Aku juga sayang kakak. Abis ada ada kuaza waza kuku ada 56 ada Friendly punya Kristi. Yeay, punyaku gitu. Punya ada Kak Aziz. Di 54 ada Ranto. Yo, abis ada Kak Andika. Di 52 ada Astripu 374. Abis itu ada Nop. Sorry kap. Nop. Di 50 ada Kak QQ. Abis itu ada DK Marsha. Ih, siapanya Marsha? Kak 48 Kak Jandres Valentino. Yay, happy Valentine's. Valentino. Selamat deh. Valentino. Ada Edonya Crispy. Hai. Yay. Kak, ya. Ya. Ya, berdua. Nih, dari sini aja. Dari kan ada Kak Rashid, tadi kan belum. Ya enggak sih? Ada Kak Rashid ingin berteman. Ada atau Kak bertemu. Cimolnya Shizuka. Shizuka sejak nikah sama Nobita jual. Kayaknya jual cimol. Iya, kayaknya. Bagi dong. Ya. Cimolnya Shizuka cek. Ada. Ada Andika. Ini tadi udah ya. Iya. Si Aaron udah, si Aaron. Si Aaron udah. Si Ega udah belum? Udah, makasih Kak Ega. Ada Kak Celut. Iya. Ini udah. Ada Arif Dwi. Udah tadi. Emang udah. Itu disebut lagi Arif Dwi. Gondrong. Ya udah. Ada Hatsun. Ada Mono, ada JK Budi, ada Dimas Pratama. Kak, ada Coinzel. Kak Fika Reza, Kak Tian, Kak Adi Wijaya, Kak Crispy bilang bos. Hai. Mumu tem. Mana? Tribayu. Suayang titik. Si Anjeng. Aku misalnya Zeng gitu kayak Ceng gitu enggak tahu. Kak Is tell u. Gufronnya siapa? Alfian Descam. Panggil aja Rija. Rija. Oke, Rija. Kak Gugut. Kadit ya, Karifan. Kak Rizky, Kak Indra, Kak Iza, Kak Aziz, Kak Afia, Kak Ferdi, Kak Enrico, Kak Wisnu, Kak Adi, Kak Notipman, Kak Lori, tanpa nama. Pas masuk 10 besar kita nyebutin satu-satu ya. Kak Ian, Kak Kitisang. Kak Wira, Kak Oings. Kak Teo. Oh iya.
ada kita masuk 10 besar. Di ke-10 ada Theo. Di 9 ada Riediknya Crispy. Di dari 9 ya. Di nomor 8 ada Kamu Orang Egaliter. Abis ada Kak Gormik Cesha. Di ke-6 ada Kevin Andrian. Abis ada Kakak Ayah. Kak Ayah, Bu Ayah. Di nomor 4 ada Kamomile. Di 3 ada Just Christy. Di nomor 2 ada Ubay. Yay, di nomor 1 ada Yuki. Nomor 1. Konbawa arigato. Konbawa arigato gozaimasu Yuki-san. Kamu tahu Yuki ternyata apa enggak? Yuki itu salju. Oh. Kalau di bahasa Jepang Yuki itu salju. Gitu. Oke. Aku suka Yuki. Aku mau pernah iya, ya, aku pengen ketemu Yuki salju. SS time. Oh iya. SS time. Kita yang heboh. Gaya ini Chris anak keren. Ini yang tadi Kak Aya bilang, yang ini. Halo. 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 Kak Bebe kok di telepon angkat enggak? Kamu orang egaliter. Lagu apa ya? Lagu Utsusuki Daijoba. Utsusuki Daijoba. Kayaknya gak bakal jawab deh, soalnya tadi aja itu. Takut ganggu gak? Iya sih. Udah. Buat Kak Baby, tolong ya. Nanti kalau ini kan aku nelpon 2 kali, udah gak usah dijawab. Nanti pas dijawab kita lagi ini. Dadah. 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 Dadah, dadah Kak Baby. Semangat semua. Eren. Eren main Jepang. Canda ya guys. Kalau ada kata salah-salah kata, kalau ada salah kata, mohon maaf. Soalnya kita kan lagi sama-sama belajar. Dadah semua, semoga menghibur. Menghibur banget. Bye bye. Bye bye. End. Satu, dua.